Cil, tenang sini biar kakak Inci saja. Uci juga nggak tahu, Put. Sama kakak Inci saja ya. Sini juga, Kak. Gimana, Put? Adem? Adem, Cil. Makasih ya, Kak Inces. Ya, sama-sama ya. Rambutnya mau sekalian nggak? Nggak usah. Bisa kesalahan apa? Ini nih yang mesti dikeringin. Kendaraan yang lewat sini. Tuh, di depan sana itu ada perbaikan jalan. Jadi nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Duh, kalian ini gimana sih? Berarti percuma dong, Bu. Kita dari tadi berdiri situ. Ibu kan udah ngomong sama kalian. Makanya kalau ibu ngomong itu didengerin. Ibu, sekarang kalian bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Oke? Okay? Ya, Bu. Ya, cepat-cepat pulang. Ibu sibuk. Telat ngomongnya, dicapek kan. Jangan ngebantah sama guru, gak sopan namanya. Yaudah ya, cepet-cepet kalian juga pulang. Ayo. Mimi, kamu ngapain di situ? Nungguin bis telat, Bu. Mimi, katamu guru disuruh pulang. Oh. Ayo, pulang semuanya, yuk. Yuli makasih, wih, malah ninggalin Asep atau apa. Non Yuli jemput. Non. Non Yuli pasti mau jemput Asep kan. Makasih banget Non Yuli, sekarang pindah ke belakang biar Asep yang nyetir ya Non ya, biar cihuin Non. Siapa juga yang mau jemput lo? Terus sini kunci rumah. Kunci rumah. Ayo ini Non, mangga. Non, Asep gimana Non? Non. Aduh. Tinggalin lah, aja ini. Pak Plang. Lu bener-bener ya, lu kagak ada modal apa gimana nih? Ini properti barang udah ya, lu berasep. Lu masih akalin aja biar bener lagi. Bilang dong kalau kagak ada modal ya, Teng ya. Gua kasih ntar nih. Kurus! Kenapa? Gua terima lu rusakin senjata gua, tapi gua gak terima lu katain gua gak punya modal. Nih, lu rasain. Aduh. Eh, Pak Plang. Curang lu main gosokin gua aja lu, ah. Ya lu ngeledekin gua mulu. Ya tapi jangan main gosokin gua dong. Terus sekarang mau lu apa? Nih, mau gua nih. Ho! Aduh. Dia gosok juga, Teng. Curang lu ya. Kok curang? Lu nyembur aja, gua gak siap lu. Cil, udah belum? Lama amat sini kita tunggu datangnya. Sabar aja dulu. Sabar. Eh, Cil, lama amat sih. Tahu, Cil, lama banget sih. Eh, Cil, kita itu udah gak kuat main telolet. Iya. Telolet aja dulu berdua. Mana bisa berdua? Iya, mana bisa, gak seru. Ih, banyak hemeng. Lucu. Mana aja dicariin Tuan Raja? Mau ngapain? Pokoknya dicariin. Di mana? Pokoknya dicariin sama Tuan Raja. Iya, di mana? Main di sini. Siapa yang main? Tahu, anak. Siapa yang main?
Kita itu mau nangkap si Ucil. Iya. Tuh, lihat si Ucil. Oh. Terus ngapain ngobrol? Ini namanya lagi genjatan senjata. Tuh, oh. Makanya sekolah. Genjatan senjata. Udah sana, Gus, Gus, pergi. Ah, bikin bau aja, pergi. Ah. Gang aja orang lagi dapat senjata. Eh, Cil, aduh, lama banget sih. Tau. Ayo. Mana sih, udah belum? Eh, kelihatannya gimana? Belum. Belum. Nah, tuh tahu. Wah, mana dong? Sabarnya apa sih? Tunggu aja dulu, baru jalan. Jangan, Cil. Wih, Sucul sama Sucul ngelawan Ucil, Dede Inces sama Putri. Oh, seharusnya kan mereka ini gak boleh gagal. Si Oco sama si Ucil udah gue kasih senjata canggih. Awas aja gini kalau sampai gagal ya. Wih. Tuan Raja, lapor! Apaan sih? Kami mau lapor. Kita udah temuin Ocol Ucul lagi berantem sama Ucil. Lu tahu, telat lu. Tuan Raja. Apa? Terus ngapain manggil ke kerajaan? Sini Tuan Raja. Jangan kebangkan jadi Tuan Raja. Iya, maaf ya. Kurang dekat. Bisa gak sih jadi raja? Berani lu bentak-bentak gua, ha? Mau lu masuk kandang macan, ha? Berani-berani lu bentak-bentak aja. Ampun, Tuan Raja. Ampun. Ampun. Wah, tonjok. Wah, iya. Aduh. Wih. Eh, Cil. Udah belum? Tadi didiemin ngelunjak, ibaratnya nih ya, minta nasi goreng, minta gorengannya juga. Siapa yang minta gorengan? Tau. Nasi goreng. Kita minta nasi kucing sama kucingnya. Meow. Wah, nasi kucing, biar kakak yang disini sini. Maju, Beauty. Iya, Cul. Kita juga nggak terlempar, Cul. Iya, kita masih di sini, Cul. Bener. Waduh, Mama Inces. Oh. Mama Inces pakai sihir apaan tuh? Cul. Bener, kalian nggak apa-apa. Tapi, tunggu aja bentar lagi. Kita udah susun strategi. Strategi apaan? Tunggu aja dulu. Aja, nanti.